Halo teman-teman semua, di video kali ini lulusan gaming bermain game Naruto ya. Judul gamenya Ninja Swirl Naruto. Lulusan gaming download melalui 7APK game ya teman-teman. Ini servernya sudah sampai 250-an. Lalu yang penting size-nya berapa nih bang? Size-nya cuma 1,5 GB teman-teman. Namun kita nggak tahu ya nanti ke depan bakalan nambah lagi atau enggak. Oke, yang jelas kalau kita download melalui 7APK game, kita bakalan dapetin gift code eksklusif ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau dapetin gift code ini khusus ya melalui 7APK game. Nah, 7 game. 1 2 3 dan 4 gift code. Langsung aja ya cara claimnya, kita ke pojok kiri atas avatar. Teman-teman pasti udah tahu lah ya. Di bagian sini ada redeem code. Oke. Yang pertama kita tes, semoga gift code-nya wangi. Yang kedua, ada 4 gift code ya teman-teman, 2. Dan yang ketiga, platinum gift code. Oh, dan yang terakhir adalah khusus pengguna X7 game ya teman-teman. Jadi langsung aja glass dan kita confirm. Nah, akhirnya ya berhasil. Total ada 4 gift code ya teman-teman. Oke, kita close. Dan kita cek ya bagian email teman-teman. Bagian mail kita klaim. Wow, lumayan nih scrollnya. Ada banyak teman-teman. All recruit total jadi 7 ya. Oh, ini all recruit juga nggak? Lumayan sih. Ada yang merah juga, scroll merah. Kita klaim semua teman-teman. Dan nice, advance recruit scroll. Dapat 10, yang kuning nggak kelihatan ya. Quick claim. Wah, ini nih. Ada 10 all recruit scroll. Coba ya, kita gacha teman-teman. 7 day eventnya apa nih? Kita klaim-klaim dulu aja deh. Yang ada notif kuningnya, kita klaim-klaim. Hero tertinggi warna merah ya. Bukan yang kuning, kalau kuning SSR. Jadi tadi dapetin scroll yang merah kayaknya bagus sih. Kita coba ke recruit, ninja recruit. Nah, ini pakai scroll kuning, advance recruit pakai scroll merah. Kemungkinannya dapetin merah yang di sini dan yang di sini maksimal oh bisa merah juga, teman-teman. Jadi kalau dapetin red ninja ini hoki ya termasuknya. Red ninjanya ada banyak. Naruto, Gaara, dan lain-lain. Oke, okay, nice. Semoga dapat red merah. Ini cuma gacha satu kali multi. Dua kali multi doang berarti. Wow. Sadis banget ya. Karena ini gamenya bukan game ini ya, teman-teman. Kayak biasa yang kita main bisa free top up. Ini langsung dapat kuning kah? Oi, ey. Mana nih? Dapetin kuning atau dapetin apa nih tadi? Kita tunggu sebentar, teman-teman. Ya teman-teman, tadi ternyata kita cuma dapetin startnya Temari doang ya. Kita gacha lagi deh 10 kali, semoga dapet ninja. Please, ninja merah. Wah, dapet teman-teman. Mana nih ninja merahnya? Tadi kayaknya warna merah ya. Waduh, kacau nih. Cuma dapet si gendut. Ya, dapet merah tapi startnya doang. Jadi gini ya gacanya. Kita ke advance recruit deh. Bisa selector nggak kita gacha? Semoga dapat. Please dapat merah. Yes. Kita dapat ninja merah dan boom. Aduh, dapatnya Silly pakai T ya. Oke, nggak apa-apa. Dapatnya Silly ya, nggak apa-apa. Kita cuma main fun dulu ya teman-teman. Kalau misalnya banyak yang main baru diterusin tuh. Gimana, pada banyak yang main nggak? Atau udah main lebih dulu? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita masuk ke gameplaynya dulu. Ya teman-teman, sudah kita upgrade Silly ini ke tier 2 breaktalknya. Dan level upnya baru level 14. Mantap ya. Kita langsung ke main story. Apakah satu ninja merah bisa ngedongin kita bintang 3 ya. Semoga bisa. Kita gaskan.
Oh, formasinya belum, coy. Bisa di skip gak? Formasinya belum. Formasinya mana nih? Deploy. Loh, mana ya? Gak bisa ya? Bisa ganti gak sih? Jadi harus di sini dulu ternyata ya, teman-teman. Line up dulu. Nah, ini harus di deploy dulu. Gantinya siapa kira-kira? Si gendut deh, gendut kita ganti ya. Nah, kan ganteng kayak gini, sili. Suruh ngapain nih? Ini juga masih empty. Bisa diisi. Oke, teman-teman, kita langsung gaskan. Kita lihat sili apakah bisa gendong. Nah, ini bintangnya belum bintang 4. Kita coba ya. Bisa gendong nggak? Animasinya seperti ini ya, gameplaynya, teman-teman. Lumayan sih. Ini kita mode auto. Tinggal di tap-tap aja sih ini skillnya. Combo. Sakti banget nih si gedut. Kita pengen lihat sili sih. Bentar lagi, Yoli. Ini karakter utamanya. Lee belum ulti, udah mati duluan. Musuhnya maksudnya udah mati nih. Nice, nge-heal. Poison. Shadow. Terakhir nih, dancing kick. Bam. Wow. Jadi untuk ninja merah juga animasinya overall sama ya. Kayak ninja yang kuning juga, teman-teman. Seperti itu untuk gameplay dan animasinya, teman-teman. Gimana? Pada main nggak? Coba tulis di kolom komentar yang sudah main, yang belum main. Kalau oke, kita main ya. Nah, ini lumayan nih scrollnya, teman-teman. Wow. Nyelesain berapa nih? Bintang sampai bintang 70 ya. Dapetin 70 bintang, kita bakalan dapet scroll banyak, 15 totalnya. Jadi kita bisa gacha, teman-teman. Sebenarnya ada fitur untuk mempercepat battle ya. Jadi kita skip auto fresh atau refresh, apa ini maksudnya? Auto refresh apa? Tak kirain skip, bukan ya, beda ya. Ini apa ini? Oke. Kita skip dulu ya, teman-teman. Bentar. Ya, teman-teman, akhirnya terkumpul juga advance recruit scroll. Kita pengen gacha lagi dan semoga hoki gacha di sini please dapat ninja merah. Ah, sialan coy. Kuning. Oke, Inoyo. Lumayan lah ya dapetin kuning. Merah dong. Wah, dapat Sakura. Dapat merah. Nggak apa-apa, yang penting kuning dulu. Temari. Temari T. Nah, nice. Ini bisa pilih Sharp. Wah, pilihannya cuma ini ya, teman-teman. Sakura deh. Kita ambil Sakura dulu. Dan kita lihat recruitnya. Wow, gila. Jadi kita satu kali multi free 100 recruit scroll, teman-teman. Wow. Nice. Claim tomorrow. Jadi setiap hari ya, setiap hari kita bakalan dapetin recruit scroll. Lumayan batu kalau ditabung, teman-teman. Ditabung lumayan ya. Dan kita lihat recruit rebate. Lumayan, lumayan. Kita gacha lagi ya, teman-teman. Pakai ini bisa nggak? 7 day-nya apa nih? Oke, ninja level. Pakai ingot bisa nggak? Pakai ingot. Kita pakai ingot nih di sini. Ini free dan kita gacha sini aja ya. Semoga dapat merah. Ninja merah. Wow, dapat 2 ninja merah. Yes, dapat Sakura sesuai yang kita cari. Oke, dapat si siapa namanya? Babi. Dan bisa nggak pakai, oke, pakai ingot bisa, coy. 2700 ya. Ini kita butuh 5 doang sih. Bisa ya. Nah, gacha lagi. Please, merah, 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 merah. Ah, enggak. Dupe, dupe, dupe. Dupe lagi, gila. Aduh, si Rock Lee kecil. Ya, not bad, teman-teman. Lumayan kita sudah dapetin banyak ninja.
di awal atau hari pertama kita main, bahkan sudah bintang 1. Ini Yong juga bisa ya, bisa di upgrade. Yong bisa di upgrade. Lalu Shizune bisa di upgrade nggak? Nggak bisa. Merah ada Sakura dan ada Silly. Mayan teman-teman. Oke, thank you ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tes sekali bang, dapetin hero baru tadi ya. Kita coba tes 1 kali. Kita main Sakura sama ini aja gimana ya? Jangan deh, kita main full aja teman-teman. Main full. Oke. Ntar kita naikin levelnya dulu. Level 14. Line up kita ini udah mulai digantiin ya. Sudah mulai di deploy dan udah bagus nih awal-awal. Bingung ya, si Inuyong. Inuyong. Lalu berikutnya si Temari ya. Soalnya bintang 1 Temari. Temari T. Ini perlu di switch. Kita build dulu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kita coba ya. Ini ada event apa lagi? Time gift, event top up. Dan kita coba arena dulu. Langsung arenanya gimana bang? Arena mana nih arena? Training. Bukan ya, ini training teman-teman. Menu arena mana? Biasanya di sini nih ya. Mana sih arena coy? Ninja Bio. Oh, ini bukan coy. Nah, main story. Ya udahlah, main story dulu. Biar nggak kelamaan, kita gas. Kita cek formasi terbaru kita. Nah, 2 merah dan lainnya sudah kuning kecuali char utama ya teman-teman. Kita pengen lihat Sakura animasinya, skillnya. Oke, ultinya tetap ini ya, sama ya karakternya meskipun nggak ada hero-nya. Nggak ada ninjanya tetap. Oke, udah gampang banget ya. Enak nih buat farming. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita 1 kali lagi. Nanggung banget sih, soalnya pengen lihat si Sakura ya. Pengen lihat skill dari Sakura. Kalau belum ulti, nanti kita skip sampai jauh dulu teman-teman. Penasaran nih. Ninja merah. Mana nih Sakura? Jangan ngekill dulu coy. Wow, mantap kan? Oke ya, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.